Selamat malam pemirsa, kembali lagi Sedetik Pencerahan hadir menemani malam hari Anda sekalian di rumah. Pemirsa Dharma TV, Sedetik Pencerahan pada malam hari ini bertepatan dengan hari peringatan kenaikan Isa Al-Masih yang kebetulan jatuh pada 25 Mei 2017. Dan tak lupa tentunya kami mewakili seluruh kerabat kerja Dharma TV mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih kepada seluruh umat Kristiani yang merayakannya. Sedetik Pencerahan malam ini akan membahas tema makna pengabdian dan pengorbanan bagi nusa dan bangsa. Tentunya akan menarik sekali, dan seperti biasanya Sedetik Pencerahan pada malam hari ini menghadirkan 3 orang narasumber. Mari kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Pendeta Krista Budi Prasetyanto Andrea, yang merupakan pendeta dari Gereja Kristen Jawi Wetan, yang merupakan juga anggota FKUB Kabupaten Malang. Selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam, Mas. Gimana kabarnya? Baik-baik, Mas. Baik. Iya, sehat. Sehat. Lahir batin. Lahir batin. Ya. Untuk narasumber kita yang kedua adalah Bapak Sutomo Adi Wijoyo, selaku Ketua Majelis Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang. Bagaimana kabarnya, Bapak? Selamat malam. Selamat malam. Baik. Om Swastiastu. Kemudian narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Haji Soleh Arifin, selaku Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, mengenai tema kita pada malam hari ini yaitu makna pengabdian dan pengorbanan bagi nusa dan bangsa, saya ingin sekali mendengarkan pendapat dari ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin dimulai dari Pendeta Krista, silakan ya. Pendapat mengenai makna pengabdian dan pengorbanan bagi nusa dan bangsa. Kalau di keyakinan kami, yang namanya pengabdian itu merupakan bagian terpenting dari iman, ya. Karena junjungan kami Isa Al-Masih itu mengajarkan, jika engkau bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan, dan jika engkau ingin menjadi yang terbaik, maka layanilah seorang akan yang lain. Jadi melayani, atau dengan kata lain mengabdi, itu merupakan bagian yang sangat penting dan mendasar di dalam laku hidup sehari-hari bagi umat Kristiani. Kalau pengorbanan, nah, pengorbanan itu sudah ditunjukkan oleh junjungan kami Isa Al-Masih di dalam peristiwa Jumat Agung. Ia yang sudah memberikan dirinya, hidupnya untuk setiap orang, supaya orang-orang yang percaya itu dapat menerima keselamatan kekal. Jadi berkorban itu berarti meneladani sikap junjungan kami yaitu Isa Al-Masih bagi setiap orang. Jadi berkorban itu tidak pandang bulu hanya untuk orang-orang yang sama kepercayaannya, sama keyakinannya, tetapi untuk semua orang, tidak pandang usia, tidak pandang perbedaan gender, tidak pandang bermacam-macam. Jadi ini memang bagi kami merupakan dasar di dalam menjalankan, kami menyebutnya kasih atau cinta itu. Seperti itu. Terima kasih Bapak Pendeta Krista dari Gereja Kristen Jawi Wetan. Sebelumnya, mungkin sebelum kita beralih kepada kedua narasumber kita di sana, mungkin bisa dijelaskan kenapa harus gereja. Tadi sempat saya diberitahu bahwa bukan gereja, Mas, tapi gereja. Iya. Lembaga gereja kami memang lahir sebelum Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 11 Desember tahun 1931.
Namun cikal bakalnya itu sudah ada jauh lebih lama daripada tanggal itu, sehingga kami yang pada saat itu hidup di Jawa Timur menjadikan namanya itu bukan berdasar bahasa Indonesia, melainkan berdasarkan pada bahasa Jawa. Makanya bukan gereja tetapi gerijo. Menyesuaikan dengan bahasa ya, daerahnya. Menyesuaikan dengan bahasa yang dipakai untuk nama gereja. Nama gereja. Ya. Langsung kita beranjak kepada Bapak Sutomo. Bapak Sutomo selaku Ketua Majelis PHDI Kabupaten Malang, mungkin bisa berpendapat mengenai makna pengabdian dan juga pengorbanan kepada nusa dan bangsa. Seperti itu, monggo. Iya, terima kasih. Pengorbanan itu kalau di ajaran agama Hindu itu namanya kurban suci. Kurban suci namanya yajna. Jadi Tuhan sendiri, Sang Yang Widiwasa, menciptakan dunia atau alam semesta beserta isinya ini juga didasari dengan kurban suci, dengan yajna. Jadi begitu juga kita atau kami sebagai umat Hindu yang memahami tentang arti kurban suci atau yajna itu, ya harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mau berkorban, mau melaksanakan yajna. Artinya kurban suci itu kita memberikan sesuatu yang tanpa pamrih, yang tidak ada pamrih apapun. Jadi kita berkorban, berbuat kebaikan kepada orang lain, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa dan negara kita. Artinya kita berbuat kebaikan dan tidak ada pamrih di belakang hari. Ini yang dimaksud dengan kurban suci atau pengorbanan itu. Pengorbanan suci. Ya. Ya, terima kasih Bapak Sutomo. Kemudian kepada Bapak Haji Soleh Arifin, monggo silakan pendapatnya. Tentu kalau kita lihat dari tema, ini memang menarik. Kata pengabdian itu bisa diartikan sebuah totalitas kepada Tuhan, kepada Allah, menurut Islam, tanpa syarat. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, itu kita harus mengabdikan diri untuk kepentingan Tuhan, bahkan juga untuk kepentingan nusa dan bangsa. Itu pengertian pengabdian. Sedangkan pengorbanan secara otomatis, namanya kita mengabdi, sudah harus dengan konsekuensi pengorbanan. Apakah itu pengorbanan lahir ataupun pengorbanan batin. Dalam Islam, pengorbanan itu sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan sebagai wujud dan bentuk dari pengabdian. Maka ketika kita harus istirahat, di dalam Islam pada saat itu barangkali kita harus mengabdi kepada Tuhan, harus menyembah kepada Allah. Nah itu sudah pengorbanan. Padahal kalau kita hitung-hitung, hari ini saya harus mengkalkulasi hasil saya berapa untuk bekerja. Tetapi karena waktu itu adalah untuk Tuhan, untuk Allah, ya harus kita abdikan. Oleh karena itu tanpa syarat. Saya kira itu makna bagaimana untuk nusa dan bangsa. Saya kira dalam ajaran agama apapun, kita hidup di sebuah negeri manapun, itu kita punya kewajiban untuk mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa ini. Juga kita wajib untuk berkorban untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, terutama Indonesia yang kita cintai. Kita hargai keberagaman yang ada di Indonesia ini. Memang kalau dalam bahasa guyonan kami, memang Allah Tuhan itu menciptakan negeri ini memang sudah ditakdirkan seperti ini. Jadi tidak bisa dijadikan negeri putih, tidak bisa dijadikan negeri hitam. Memang kalau Allah mau dalam Islam bisa
tetapi Allah memang menciptakan ini untuk keberagaman, kebersamaan, karena memang di dalam Al-Quran itu jelas sekali Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, saling bekerja sama dalam hal-hal yang bersifat kemanusiaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Saya kira itu, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Haji Soleh Arifin atas pendapatnya. Untuk yang kedua, mungkin saya juga ingin mendengarkan mungkin sudut pandang mengenai pengertian daripada pengabdian dan pengorbanan itu sendiri. Mungkin dalam kita sebagai manusia dan berkehidupan secara sosial, atau mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa? Monggo silakan. Ya, terima kasih Mas. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak bisa menghindari yang namanya relasi. Jadi relasi itu sudah takdir. Mulai dari kita dikandung oleh ibunda kita, kemudian kita lahir, sudah ada banyak orang, sudah ada kawan, sudah ada sahabat, mereka berbeda, kemudian kita tumbuh dewasa, kita berjumpa dengan lebih banyak lagi pihak-pihak yang berbeda dengan kita. Nah, tentu untuk bisa memahami mereka, kita harus mau untuk mengorbankan perhatian, mengorbankan diri untuk memberi perhatian kepada mereka. Kalau kita hanya berpikir menurut kasanah pikiran kita sendiri, pasti tidak akan pernah menjadi cerdas. Justru karena kita memberi waktu, memberi perhatian penuh kepada orang lain, disitulah yang Maha Kuasa itu, Tuhan itu, mencerdaskan kita. Dan kecerdasan itu semakin ditambah-tambahkannya ketika kita menerapkan dengan memberikan semakin banyak apa yang ada dari kita kepada orang lain. Kerjaan tanpa pamrih, kegiatan tanpa pamrih, kalau kita tidak mau menghargai yang berbeda-beda itu dan hanya mengikuti kehendak kita sendiri, wah betapa suramnya dunia ini. Justru dunia ini menjadi indah, justru dunia ini menjadi cerah tatkala kita mau memberikan diri kita berhadapan dengan siapapun juga. Dan itu tidak bisa kita prediksikan, unpredictable. Dan disitulah justru hati kita yang dipertaruhkan. Disitulah hati kita harus hadir. Disitulah hati kita bisa menerima setiap orang dengan penuh cinta. Ini pengabdian, awal daripada pengabdian kepada bangsa, kepada negara kita. Nah, baru setelah itu kita berpikir bagaimana dengan profesi kita. Setelah relasi itu sendiri beres dengan saudara kita yang lain, bagaimana profesi itu dikelola menjadi profesi yang bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya bagi saya, bukan hanya bagi keluarga saya atau kelompoknya, tapi bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Krista mengenai pengertian daripada pengertian dan pengorbanan. Mungkin berikutnya dari Bapak Sutomo, bagaimanakah Pak pengertian daripada pengertian dan pengorbanan dalam aplikasinya dalam kehidupan kita secara sosial sehari-hari? Ya, terima kasih. Di ajaran agama Hindu, di Weda itu ada ajaran yang salah satunya adalah Trihita Karana. Tri itu tiga, Hita Karana hubungan yang harmonis. Artinya kita memang diwajibkan untuk berbuat yang baik supaya ada hubungan yang harmonis. Harmonis yang pertama kepada Sang Maha Pencipta, kemudian yang kedua kepada lingkungan kita, kepada sesama kita. Nah, ini yang dimaksud harmonis, tentunya kita harus berbuat yang baik, berbuat yang bijaksana, tidak menyakiti kepada orang lain, tidak menyakiti kepada
tumbuhan atau hewan, supaya hubungan kita menjadi baik dan bisa menciptakan keharmonisan. Ini satu wujud pengorbanan, satu wujud pengabdian, bahwa kalau kita semua sudah bisa menciptakan keharmonisan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, ini akan tercipta satu kehidupan yang ayem, yang tentrem gitu. Ini harus didasari dengan rasa pengorbanan, dengan ketulusan, dengan pengabdian yang penuh gitu. Sebab melakukan upaya-upaya pengorbanan dan pengabdian itu kalau didasari dengan perasaan yang tulus, yang penuh dengan kesadaran, ini akan tercipta suasana yang harmonis, yang ayem, yang tentrem dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita. Bahkan kehidupan berbangsa, bernegara pun kalau kita sudah bisa merasakan bahwa kita itu sebetulnya tidak ada beda, rosomu yo, rosoku, dan seterusnya itu. Nah, itulah yang kemudian bisa menciptakan satu kehidupan yang harmonis, yang tentram, yang sejahtera, dan seterusnya begitu. Ini apa yang diajarkan oleh Hindu kepada kita semua, diwajibkan untuk melakukan Trihita Karana itu. Tercipta sebuah sinergi yang harmonis. Tercipta suasana yang bersinergi, yang harmonis antara kita dan kepada sesama. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian dari Bapak Haji Soleh, monggo silakan. Terima kasih, Mas. Jadi kata pengabdian itu kalau dilihat dari sudut bahasa itu berasal dari kata abdi. Kata abdi itu bisa diartikan tunduk, bisa diartikan pasrah, totalitas kepada siapa kita mengabdi. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, kepada Allah dalam agama Islam, ya harus dalam bahasa agamanya kafah, secara keseluruhan. Ketika kita harus mengabdi kepada nusa dan bangsa, jangan hanya melihat dari satu sisi, secara totalitas. Negeri ini dalam bentuk apapun kita harus mengabdikan, mendharma baktikan diri kita sepenuhnya. Itu barangkali pengertian dari pengabdian, baik itu kepada Tuhan maupun kepada bangsa ini. Termasuk kalau kita berbicara bangsa, ya kita tidak pandang siapa. Pendeta Kresta, Bapak Sutomo ini sahabat saya. Dan kita bersama-sama punya kewajiban mengabdi kepada negeri ini secara totalitas, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia tanpa melihat apakah kita ini percaya kepada si A atau percaya kepada Tuhan A, kepada Tuhan B, itu tidak menjadi persoalan. Ini pengabdian. Sedangkan pengorbanan itu dari sudut bahasa juga bisa diartikan dari kata dasar korban. Maka kita tidak bisa secara teori saja. Harus ada yang kita korbankan dari diri kita, keluarga kita. Harus kita korbankan untuk Tuhan kita, untuk Allah dalam Islam, untuk nusa dan bangsa. Kita tidak bisa hanya teori, kita harus berkorban, tapi kita tidak mengimplementasikan. Dalam Islam, pengertian pengorbanan itu termasuk perwujudan dari pengabdian kepada Tuhan, kepada bangsa ini adalah juga bagian dari pengorbanan. Ketika bangsa ini terancam, maka kita wajib untuk mengorbankan jiwa dan raga serta keluarga kita untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia atau nusa dan bangsa yang sudah final menurut kami dalam Islam. Menurut Islam yang kami anut itu Indonesia yang NKRI ini sudah tidak boleh diode-ode lagi. Tidak boleh dicoret-coret dengan tinta apapun, karena yang benar adalah menurut kami, dan ini sudah konsensus nasional oleh pendiri-pendiri kita,
negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini yang harus kita garis bawahi, sehingga keberagaman, kebersamaan dalam arti mengabdi kepada negara dan berkorban ini sudah tidak boleh lagi ada sekat-sekat yang terkait dengan aliran, agama, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak. Ya pemirsa, menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini dengan tiga narasumber kita. Namun demikian, kita harus beristirahat sejenak, tetap di Titik Pencerahan. Kudu eling aja aji mumpung eling otom bimburine natian isih enom mesti bakal tuwa tingkah aku sing sarwa prasaja Bapak Haji Soleh, silakan Bapak. Terima kasih. Jadi
sebenarnya pengabdian dan pengorbanan itu dua sisi yang tidak bisa terpisahkan. Jadi ketika kita sudah meyakinkan diri, sudah ingin menjadi pengabdi, abdi apapun, kita bisa ngambil contoh seperti yang diceritakan di dalam pemahaman saudara kami yang Kristiani, bahwa Isa Al-Masih begitu banyak pengorbanannya, bahkan jiwa raganya sampai dikorbankan untuk kepentingan Tuhan, bahkan untuk kepentingan negara. Demikian juga yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi kami. Pengorbanan beliau untuk kepentingan umat, kepentingan bangsa itu sudah tidak terbantahkan lagi. Sampai keluarga harus ditinggalkan, salah satu contoh, beliau harus meninggalkan kota kelahiran, berjalan menuju kurang lebih 500 km dari Mekah ke Madinah dalam rangka untuk mempertahankan akidah, keyakinan yang telah diembankan oleh Allah, oleh Tuhan Nabi kami, yaitu menyampaikan risalahnya. Sehingga apapun pengabdian totalitas kepada Allah oleh Nabi Muhammad atau totalitas oleh nabi-nabi yang lain, itu jelas pengorbanan yang luar biasa. Dan itu diwujudkan sebagai bentuk bahwa kita ini ketika sudah mengikrarkan diri untuk mengabdi kepada apapun, itu juga harus berani berkorban. Nah, sebenarnya pengertian kolaborasi dua yang tidak bisa terpisahkan antara pengabdian dan pengorbanan, kalau dalam bahasa sekarang barangkali profesional. Jadi ketika kita ada di tempat kerja kita, ya totalitas untuk bekerja. Ketika kita ada di rumah, ya totalitas untuk di rumah. Itu namanya profesional, sehingga tidak campur aduk. Jadi oleh karena itu, apapun yang kita yakini, itu saya kira bagian dari bentuk pengabdian dan sekaligus harus diwujudkan dengan pengorbanan, lebih-lebih untuk kepentingan negeri dimanapun kita berada. Ketika kita jadi orang Indonesia, ya harus totalitas kita menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan kebinekaannya, dengan keberagamannya, kita saling menghargai dan menghormati. Itu bagian dari yang diajarkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad. Karena di dalam sejarah kerasulan beliau, beliau juga bekerja sama dengan orang Majusi, orang Yahudi, kemudian orang Nasrani, yaitu yang dituangkan di dalam Piagam Madinah yang sangat terkenal sampai sekarang itu. Saya kira itu. Terima kasih, Bapak. Mungkin untuk Bapak Sutomo, kami ingin menanyakan tentang perlukah sebenarnya, atau mungkin bagaimanakah wujud dari pengaplikasian atau bentuknya pengabdian dan pengorbanan dalam kehidupan yang bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa ini menurut Bapak? Ya, terima kasih apa yang tadi disampaikan oleh sahabat kami Pak Haji Soleh dari Muslim, Pak Pendeta Krista dari GKJW, dari Kristen. Itu memang benar sekali. Artinya pengabdian dan pengorbanan itu satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi di mana kita kalau sudah punya niat untuk berkorban, itu pun juga harus didasari rasa pengabdian. Begitu juga kalau kita sudah mau niat mengabdi, ini dasar ketulusannya, pengorbanannya harus tulus, harus suci. Jangan ada kita punya pemikiran kepingin berbuat baik kepada seseorang, tetapi kita punya pamrih, istilahnya seperti itu. Jadi di dalam ajaran agama Hindu juga ada istilah catur kang sinanggah guru. Jadi empat sebetulnya yang harus kita lakukan pengabdian sebagai kita umat manusia. Pertama adalah kita kepada Sang Maha Pencipta.
kita harus bisa melakukan pengabdian, kita harus bisa melakukan pengorbanan kepada Sang Yang Widiwasa, Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita bisa hidup seperti ini, kita bisa berbicara, kita bisa bekerja, ini semua berkat ciptaan dari Sang Yang Widi, waranugraha dari Sang Yang Widiwasa. Kemudian yang kedua, kita juga diwajibkan untuk melakukan pengorbanan dan pengabdian kepada guru rupaka. Guru rupaka yaitu orang tua kita. Orang tua kita yang istilahnya lantaran, sebagai lantaran yang menciptakan Tuhan, tapi lantaran orang tua, bapak ibu, ini harus kita mau berkorban, mau mengabdi kepada orang tua. Karena ini guru rupaka yang harus kita sembah, yang harus kita bekteni setiap hari ini. Dan yang ketiga, kita juga diwajibkan untuk melakukan pengorbanan dan pengabdian kepada guru pengajian. Guru pengajian itu guru yang memberikan wulang-wuruk kepada kita, baik formal maupun non-formal, di bangku sekolahan. Itu namanya guru pengajian. Menurut agama kami, itu harus kita bekteni, harus kita adakan pengabdian dan pengorbanan yang tulus. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah guru wisesa. Guru wisesa itu guru pemerintahan, ya. Baik itu tingkatannya di kelurahan, desa, kecamatan, sampai di negara kita ini. Kita sebagai warga negara yang baik harus patuh, taat, harus kita menunjukkan rasa bakti kita. Kita harus juga harus mau berbuat berkorban suci kepada negara kita. Ini diwajibkan memang supaya terciptanya satu kehidupan yang sejahtera, yang guyub, yang rukun, karena didasari oleh rasa pengabdian, pengorbanan yang tulus itu. Dalam peristiwa kenaikan Isa Al-Masih itu, beberapa orang bahkan di kalangan Kristen sendiri kadang menafsirkan ini sebagai semacam power show, ya. Padahal bukan itu, ya. Isa ini naik ke surga itu di dalam rangka juga menunjukkan pelayanannya. Apa yang ia lakukan? Ia lakukan itu adalah menyiapkan tempat bagi umatnya, bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang sudah mau menjalankan perintah Tuhan. Itu dia menyiapkan. Jadi bukan mau pamer kekuatan, nih aku sudah hebat, sudah bisa pergi ke sana. Bukan itu, sama sekali bukan itu. Tetapi ini untuk menunjukkan, bahkan sampai pada titik itu pun dia masih juga melayani. Jadi tanggung jawab pelayanan atau pengabdian yang pertama itu, saya kalau sudah ngomong soal-soal nilai-nilai yang tinggi begini, jadinya sangat universal. Tadi sudah disebutkan dengan sangat baik oleh Pak Haji Soleh di situ, bahwa tanggung jawab yang pertama itu kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Tanggung jawab berikutnya kepada alam, alam yang ada di sekeliling kita. Pengabdian kita lakukan kepada alam, bukan sekedar mengeksploitasi lalu menghancurkan. Bagaimana memeliharanya, menyeimbangkannya, menjadikannya baik. Baru kemudian setelah itu diciptakanlah Hawa, diciptakanlah Eva, atau di dalam bahasa kami diciptakanlah Ha'isyah. Itu
perempuan artinya sesama, ya, sesama untuk dilayani dan juga untuk membantu, menolong. Karena di dalam Alkitab kami, untuk pertama kalinya ketika Hawa diciptakan, ia disebut sebagai Haesernya Adam. Haeser itu artinya penolongnya Adam. Adam tidak bisa bekerja sendiri untuk mengelola alam yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Maka ia dibantu oleh Hawa, dibantu, ditolong oleh Hawa, ditolong oleh Haesernya itu. Jadi menolong, melayani, mengabdi, itu sudah merupakan konstruksi dasar dari penciptaan manusia. Kalau sudah sampai pada tingkat itu, diskusi kami sekalipun beda agamanya, Pak Tomo ini Hindu, Pak Soleh ini Muslim, saya Kristiani, mungkin ada lagi yang lain seperti bunsu-bunsu itu dari Konghucu, bahasanya itu jadi universal. Oh iya ya, kita ini berangkatnya dari macam-macam, tapi begitu kita bicara soal pengabdian, pengorbanan, kita itu ternyata pada aras yang sama. Pemirsa, menarik sekali, semakin saja semakin menarik, semakin mendalam perbincangan kita pada malam hari ini. Namun kita akan kembali lagi setelah santan, tapi stick pencerah.
makna pengabdian dan pengorbanan bagi Nusa dan Bangsa. Banyak sekali hal-hal yang terjadi pada masyarakat kita saat ini. Mungkin saya ingin menanyakan kepada ketiga narasumber kita, menurut narasumber, apakah kiranya menjadi berkurangnya pemahaman makna pengorbanan dan pengabdian itu? Monggo silakan kami persilakan Bapak Sutomo lebih dahulu. Iya, memang kalau kita lihat kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang kita lihat akhir-akhir ini agak sedikit memprihatinkan, karena kita juga semua melihat kondisi di sana-sini melalui media, itu banyak masyarakat-masyarakat kita yang kurang bisa memahami, kurang bisa menghayati apa itu arti pengorbanan dan pengabdian. Itu makanya kita tentunya agak sedikit prihatin. Seperti apa yang dituturkan oleh resi kami, untuk itu perbuatan yang baik ini harus terus dilakukan, didasari dengan rasa pengorbanan, didasari dengan rasa pengabdian, yaitu kehidupan supaya bisa merasakan kebahagiaan. Karena pada akhirnya kita nanti akan pulang ke hadapan Sang Sangkan Paraning Dumadi, yaitu Sang Hyang Widiwasa. Jadi kalau kita mensyukuri dengan kehidupan kita menjadi manusia, kemudian tidak hanya mensyukuri saja, bersyukur itu kemudian juga kita berbuat yang baik, berperilaku yang bijak, didasari dengan rasa pengorbanan dan pengabdian, itu akan menumbuhkan rasa kebahagiaan dalam batin. Nah, kebahagiaan-kebahagiaan terus berlanjut, terus dirasakan. Detik demi detik, hari dan waktu terus berjalan, sampai dengan ajal mau tiba. Ini. Jadi pada saat ajal mau tiba, tetapi kebahagiaan itu terus ada dalam batin kita, ini kita akan bisa mencapai alam nirwana. Ini yang dituturkan oleh Resi Wiyasa pada saat itu. Untuk itu, kalau kita lihat dengan kondisi kemasyarakatan yang sekarang ini, ya, kita prihatin. Ya. Untuk itu, kita sangat mengharap, kita sangat menghimbau, semoga kita semua bangsa Indonesia ini bersyukur dengan kehidupan yang dirasakan sekarang, kemudian bisa berperilaku yang baik, berbicara yang bijak, dan seterusnya, supaya kebahagiaan itu ada dalam batin kita masing-masing. Itu yang perlu kita rasakan. Dan itu juga perlu kita upayakan bersama. Terima kasih. Iya, jadi betul katanya apa yang didawuhke Pak Tomo tadi, ya, bersyukur apa yang Tuhan berikan buat kita, kita syukuri. Kita juga tidak hanya mensyukuri apa yang Tuhan berikan pada kita, mensyukuri juga yang sudah diterima oleh orang lain, menghargai orang lain. Sekalipun ada perbedaan, perbedaan itu kita anggap sebagai cara Tuhan melengkapi kekurangan kita. Dan cara Tuhan untuk kita melayani dengan melengkapi kekurangan orang lain. Sehingga perbedaan itu merupakan jalan bagi kita untuk berintegrasi dengan siapapun, termasuk dengan alam.
Nah, memang kalau masyarakat kita dianggap saat ini mengalami keprihatinan, mungkin kita tidak boleh berhenti pada keprihatinan itu saja. Keprihatinan itu harus dihadapi dan ditangani bersama. Saya sangat gembira bisa berkawan dengan Pak Tomo, berkawan dengan Haji Soleh, dan juga kawan-kawan lintas agama lainnya. Sebab masalah bangsa ini itu bukan masalah agama tertentu, tetapi ini adalah masalah bersama. Teknologi itu harus kita hindari, tidak. Tetapi ini yang perlu kita perhatikan juga, itu menjadi salah satu faktor. Sehingga ketika waktunya, kalau dalam Islam, ketika sudah terpanggil suara azan, itu harus bergegas-gegas menuju ke tempat ibadah. Tapi ketika asiknya melihat WA yang sedemikian bagus, mungkin dengan nilai-nilai gambar yang lain, sehingga akan terabaikan. Ini juga mengurangi sedikit pengabdian. Oleh karena itu, yang kedua, ini juga faktor kemajuan kemodernan ini juga tidak kalah pentingnya untuk kita analisis, karena juga bagian dari perkembangan teknologi yang maju ini akan timbul yang namanya egosentris. Yang namanya ego, sifat individualisme ini juga sangat-sangat kental. Oleh karena itu, menurut pandangan kami, kita tetap perlu untuk penguatan akidah, penguatan iman. Saya kira dalam semua agama ada istilah iman. Iman itu keyakinan. Saya kira itu perlu penguatan. Jadi perlu secara terus-menerus untuk penguatan iman dan akidah masing-masing yang kita yakini. Sebab dengan penguatan iman dan akidah yang kita yakini, saya yakin itu akan kembali kepada nilai-nilai pengabdian dan pengorbanan yang dalam bahasa Pak Tomo ini, saudara kami yang dari Hindu ini, adalah tanpa pamrih. Kalau kita dalam Islam itu sebenarnya sama. Ketika kita mengabdi, ketika kita beribadah, ketika kita berkorban, itu tidak boleh karena A, karena B, karena C. Dalam bahasa agama Islamnya itu lillahi ta'ala, karena semata-mata karena Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akhirnya sampai pada penghujung acara pada malam hari ini. Sungguh sangat menarik perbincangan pada malam hari ini. Namun sayangnya kita harus segera berpisah karena waktu. Namun sebelum itu, saya ingin sedikit saja, mungkin ada yang ingin disampaikan pesan-pesan dari para narasumber kepada pemirsa di rumah. Kami persilakan monggo. Nah, ini yang perlu kita latih mungkin ya. Jadi bagaimana kapan kita mendengarkan orang, kapan kita berbicara, kapan kita membiarkan saudara-saudara kita bertindak yang baik, dan kapan kita juga melakukan tindakan, ini perlu ritme yang pas, harmoni yang pas sebagai bentuk penghargaan kita atas perbedaan kepada Tuhan yang menciptakan semua itu. Maka inilah yang disebut dengan pengabdian. Mau mendengarkan orang lain, mau belajar dari orang lain, mau bertindak baik untuk orang lain. Inilah pengorbanan yang kita implementasikan dalam berbagai bentuk pengabdian. Nah, ritme kalau bangsa kita, ritme yang mengatur itu sudah disepakati. Apa itu? Pancasila. Ya, yang dituliskan di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Ayolah itu kita pegang bersama. Kalau kemudian kita jalan sendiri-sendiri, maka ya seperti gamelan, semua ingin bunyi bareng, ketukannya tidak diperhatikan, bubrah yang terjadi. Nah, dalam keluarga itu bagaimana upaya kita untuk menciptakan satu keluarga yang sukino bawantu, artinya yang harmonis. Mungkin di bahasanya Pak Haji ada sukinah mawadah marokmah gitu ya. Di Hindu ada keluarga sukino bawantu, keluarga yang sejahtera, yang harmonis.
untuk menciptakan itu juga tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi harus memerlukan pengorbanan, memerlukan pengabdian itu dalam satu keluarga, supaya rasa ini bisa sama. Apa yang dirasakan, apa yang dimaksud oleh sang ayah ini juga sama dengan yang dirasakan oleh sang ibu, begitu juga sang anak ini. Nah, kalau di antara keluarga itu saling bersinergi, bisa saling menyelami, bisa saling memahami, bisa saling melakukan pengorbanan dan pengabdian, ini keluarga akan bisa terjalin sukino bawantu. Nabi-nabi leluhur kita, para dewa, para resi dan lain sebagainya, untuk kita abdikan diri kita untuk kepentingan bangsa Indonesia yang sangat kita cintai ini. Pesan kami yang terakhir, mari kita jaga negeri yang kita cintai ini, yang memang sudah diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai negeri yang pelangi, yang itu dalam Islam adalah bagian dari rahmatan lil alamin. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ya, demikian pemirsa, pesan-pesan dan kesimpulan dari narasumber kita pada malam hari ini. Demikian pula berakhir program acara Sedikit Pencerahan tentang makna pengorbanan dan pengabdian kepada nusa dan bangsa pada malam hari ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada para pemirsa di rumah sekalian. Amin. Malam hari ini tak lupa kami ucapkan pula terima kasih kepada Yayasan Kelenteng Eng Angkyong Malang, juga kepada Seni Kelompok Seni Karawitan Dharma Budaya Yayasan Kelenteng Eng Angkyong Malang, Forum Kerukunan Antarumat Beragama Kabupaten Malang, semua narasumber yang turut mendukung program acara ini, terima kasih Bapak. Sama-sama. Dan juga kepada semua pihak yang turut mendukung penyelenggaranya acara ini. Sekian Sedikit Pencerahan pada malam hari ini. Sampai jumpa di Sedikit Pencerahan berikutnya. Iya, sanes karemang kasing kuning tuh mati, marsati engkau roh.